Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakrawala ID, saat ini kita akan meliput Bandar Udara Internasional Samratulangi. Ikuti terus videonya ya. Bandar Udara Internasional Samratulangi merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Sulawesi Utara, 13 km timur laut dari kota Manado. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, Samratulangi, yang sekaligus merupakan gubernur Sulawesi yang pertama. Pada tahun 1994, Bandar Udara Samratulangi menjadi bandar udara internasional dengan kelas 1B. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa penerbangan, sehingga landasan diperluas dengan panjang 2.650 meter dan lebar 45 meter. Dengan perluasan landasan ini, maka Bandar Udara Samratulangi mampu menampung jenis pesawat Airbus. Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan bandar udara, maka pada tahun 1990, Bandar Udara Samratulangi dikelola oleh PT Angkasa Pura I Persero yang merupakan badan usaha milik negara dengan tujuan untuk membangun perekonomian, menyediakan fasilitas penerbangan dalam memperlancar transportasi udara. Dalam usaha mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, sehingga dilakukan pengembangan Bandar Udara Samratulangi dengan membangun fasilitas bandar udara yang dilaksanakan oleh proyek pembangunan fasilitas bandar udara dan keselamatan penerbangan dan dioperasikan sejak akhir tahun 2000. Kemudian dilaksanakan serah terima secara operasional dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT Angkasa Pura I pada tanggal 18 Desember 2003.